tanpa batas tadi tanpa adanya musyawarah atau pembicaraan bagaimana atau fasilitas bagaimana sehingga bisa di dalam tiba-tiba muncul jelas sebagai panato sebagai kapasitasnya desa yang dua diakui tetap bertahan. Kenapa langsung berubah? Kapan perubahannya dan siapa yang berubah? Ini yang kita mau tegaskan di sini. Bukan kita bertahan bahwa tidak ada alasan. Tapi alasannya itu jelas. Berdasarkan dua aturan. Ya mungkin kita menjadi sesuatu yang tidak jelas bagaimana. Jadi untuk ini masalahnya sekarang. Untuk secara dan waktu sekarang, kita sudah punya kebijakan. Mau tidak mau suka dan tidak suka, tetap kita mengacu kepada aturan pemerintah yang sudah ditetapkan terkait dengan penetapan penegasan batas desa. Kita sekarang untuk desa itu diatur dengan Permendagri 45 tahun 2016. Itu aturannya. Mau tidak mau suka dan tidak suka. Di dalam Permendagri bahwa pergeseran batas itu bisa saja terjadi dan kemungkinan terjadi. Itu hasil koordinasi kami kemarin ke Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kewilayahan, bisa saja terjadi. Kenapa? Terjadinya pergeseran batas apabila terjadi pembukaan wilayah, maka wilayah penduduk akan berkurang. Apakah baru terus Desa Limanato sudah melahirkan dua desa di diri ini kan Mas Yaya. Ya, kalau kata itu belum ada. Nah, jadi pergeseran daripada terbentuknya suatu desa, pemekaran desa itu, bisa saja dia mengambil batas desa sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat, sehingga ada desa yang berbatasan di situ akan berubah posisi itu. Makanya itu dari pemerintah hasil pengarahan koordinasi itu harus dilakukan update mengenai batas itu setiap berapa tahun kembali dijauh kembali apakah ada pergeseran. Nah itulah tertibnya administrasi pemerintahan, tujuan daripada PP itu tertibnya administrasi pemerintahan ya, dengan batas wilayah. Nah pergeseran batas itu itulah yang kita hadapi sekarang ini sehingga berpolemik pada Desa Limanato dan Katupa. Tidak ada yang salah dengan sini. Memang, ya, itu memang betul. Kita akui jelas perubahan pada kapal batas tidak bisa dibatas itu berubah. Tapi berubahnya di wilayah bagian mana? Kalau memang ada pemekaran bagian yang berhubungan yang barat, dapat jelas berubah. Tapi ini kan yang hanya timur dan selatan. Berarti yang sebelah utara beda. Tidak perlu kita berubah. Saya kira ini jelas dasar hukumnya. Kecuali kan memang satu waktu juga membuat pemerintah ini saya terjadi. Tapi ini kan selama ini tidak pernah berubah kapal batas itu. Kalau di BN kita mau mengadu tentang perubahan atau mungkin ya, kalau satu waktu itu punya yang mana atau yang mungkin yang mana itu boleh saja. Yang mau mekar mungkin kita bicara wilayah atas satu waktu yang mana atau di rumah yang kita mampu. Jadi saya minta maaf ya, ya Pak. Artinya mereka kita saling memahami yang perubahan yang dan pergeseran apa? Kalau memang seperti itu, maka itu lah yang tidak betul, yang tidak benar, ya Pak. Nomor rasa dirugikan. Karena yang berubah di wilayah lain, wilayah lain kok yang diganggu bukan wilayah lain. Yang tidak pernah berubah secara hukum. Secara hukum ini, saya kira tahu hukum juga saat itu. Memang punya kesempatan di mana nanti ini rasa masuk ke syariat kasihan. Rasanya memang pergeseran itu sebenarnya terjadi pada bagian selatan. Nah, tapi saya menjelaskan yang berubah wilayah pada itu ini yang mana? Tidak, saya cuma menjelaskan ya, cara hukum terkait dengan pasal juga ini. Tidak, saya tidak menjelaskan ini penjelasan kita ini. Tapi saya menjelaskan ini saya. Di mana kopi yang selalu digugat ini yang tidak ada kesan kepalanya yang berubah. Jadi ini hasil olahan dari Perpu kemarin. Jadi masing-masing nanti saya kasih ketupat dengan Limanato. Draft terkait garis yang diinginkan dan begitu juga ketupat.
Kalau ketimbang di jalan mau ada perubahan terkait dengan itu, berarti tetap dia konsistensi dengan itu. Siklus sisa di kartu pada kota kota saja yang ada. Kalau kan waktu berubah, oleh karena itu tidak akan pernah berubah lagi, karena tidak pernah berubah. Itu saja, titik saya, ya, selesai. Kalau satu berubahnya di luar, mau tanda tangan sama apa ada anggota masyarakat lain.
pokoknya ya bagaimanalah pihak-pihak yang dianggap memahami paling tidak itu menyampaikan peluang tentang ini. Dasar inilah kita undang asisten, kita undang semua. Coba dipertimbangkan ini, apakah kita mau bertemu di mana, kan kita bisa bicara di kota. Nah, bicara di sini juga boleh, di sana boleh, kan begitu. Tapi harus mendengarkan semua aspirasi ini. Selama ini belum dibikin kan? Sudah, belum dibikin. Tidak bertemu tiga ya saya, bertemu. Cuma? Dan yang keinginan saya diatur. Jadi harus ada camat, kita ingat dengan camat. Sudah, cuma camat dari lebih dibahkan finalisasi di Jambi kemarin di Torang ini. Pertemuan final memutuskan ini, dihadirkan bagian hukum, terus jaksa. Ternyata sampai kemarin tidak ada jaksa dan anggota. Jadi kalau saya mungkin enggak termasuk oleh jaksa. Itu kan sinyal orang Pak Rontawa kan begitu, bukan sinyal orang. Iya, situlah makanya saya bilang. Ngapain jaksa memutuskan di Torang? Memangnya ini ada persen, ada tindakan apa di sini? Ini kan administratif ini. Jadi maksud saya ini kalau ada surat gitu tadi menjelaskan, menyampaikan ini kan. Jadi tentu harus ada nanti melalui camat. Kemudian kepala desa di tiga desa harus ada pemerintahan kan. Kemudian tentu tokoh masyarakat atau masing-masing pendukungnya. Kan begitu kira-kira. Kemudian aku sendiri, kita di sini. Ya mungkin kita bertemu di sini masing-masing. Bahwa dia punya kalau saya, ini kan ada bukti-bukti historis tentang saya kira dari situ kan bisa, namanya di sini kan demokrasi. Sehingga bisa diambil keputusan yang bisa, mungkin gini, mungkin mau senang tiga-tiga susah. Tapi paling tidak, itu yang diterima secara umum, objektif bahwa itu harusnya seperti itu. Kalau saya begitu, ya supaya kita bagus, kan masih ada di sini. Kalau bisa, ini kan barang Senin juga. Besok kalau ada surat disampaikan supaya kita sampaikan. Saya kira itu yang bisa sampaikan sambil minuman. Karena ini Pak, waktu setelah semua dor kan minta bawa dokumen dokumen pendukung. Kalau bilang kalau ada data secara historisnya kita bawa ini, kota. Secara historisnya dari sana sampai di sini kita sudah jelaskan, paparkan tuntas. Terus kan landasannya juga secara historis sama sudah. Cuma yang saya minta sama kata sampai tadi mana sama kata. Saya bilang tolong kita sudah menjelaskan sesuai dengan satu-satu. Ini yang keinginan Katupat ini. Iya, enggak apa-apa. Saya spesial. Jadi kita sudah terompe mau pihak Katupat dan Tobel juga menjelaskan hal yang sama seperti terompenya. Cuma kalau tidak ada, ini perbu Pak. Sudah perbu ini. Saya bilang belum jadi kita perbu. Kita melihat juga fakta. Bisa salah kita. Jadi terakhir tadi malam Pak, karena dari proses demi proses ini masih kita pahami sebagai draft perbu. Tadi malam aku sudah justifikasi bahwa dibilang sudah ini sudah perbu. Saya bilang kalau perbu tahapannya kurang-kurang masih apa-apa. Jadi dia kasih lihat ini untuk perbu ini. Jadi Katupat itu tidak punya alasan apapun secara historis geografis apa. Dia hanya bersandar pada perbu. Wah itu kita rumpunya. Perbu sudah putus. Saya memahami tidak mau membela siapa-siapa. Iya. Administrasi bisa saja diperbaiki mungkin itu dari keluhan tapi fakta. Itulah. Kan gitu Pak. Saya tidak bela juga Pak. Saya berusaha untuk objektif mungkin. Artinya kita juga menjelaskan sesuai dengan fakta. Ya itu artinya. Jadi supaya mau kita juga menjelaskan dengan fakta, tentu ini harus dilihat dulu. Itulah. Tidak mungkin ini yang mengikuti ini. Kan gitu Pak. Sampai di kecamatan kemarin hari Jumat, kan Pak Yamin, mantan dewan ada di toko kita di Tobian, dia kan diundang juga ke sana. Bahkan setelah dia mau lihat peta ini yang malah dia bingung sendiri, kenapa Katupat sudah melompat begini. Sementara setahu saya dulu Lembana itu dan Wakai sebelum mengantau ini yang penjelasan tadi saya ini yang belum saya lihat betul lah Pak. Yang paling tidak kan rasional sementara. Sekarang makanya saya tidak oke lah, daripada kita bawa kebanyakan lebih bagus hadirkan orang-orang ini. Mereka ngerti kan gitu Pak. Kita masih kami menolak alternatif yang mempertawarkan karena tidak sesuai dengan fakta sejarah kami, fakta yang menuliskan tidak sesuai dengan itu. Kami ingin ada yang menggugurkan secara hukum, kalau memang bisa menggugurkan. Jadi barangkali kita masa dari kemarin kan kita ada pertemuan yang kepala dia sama Tubiai. Jadi ini tadi yang kalau memang kita itu dengan Limbana sama Tubi itu sudah mengalami perubahan. Dan kita kemarin satu bicara yang tadi sama Tubiai. Kita ada namun apa ada bicara itu ada mengalami perubahan antara kapal mata itu dengan Tubiai. Dan memang kemarin itu ada secara resmi kita musyawarahkan di rumah terhadap Tubiai dan Limbana bahwa
Sehingga kemarin itu kita ada pertemuan ulang dan Mas Matwe itu juga merespon. Tadi Pak Umi disampaikan dan terakhir, karena saya lihat forum ini sama juga yang pertemuan kemarin. Kita tidak akan memberikan keputusan karena kepala kita tadi lebih keras. Jadi dipertegas saja Pak, kalau memang forum ini tidak dipolitiskan, kami juga akan keluar secara juga dari forum ini akan menjadi akan bertahan pada mereka keluar segala bentuk. Karena saya melihat forum ini, kita maaf Pak, dan sangat normal. Saya mungkin mau jadi pikiran saya, tapi pendapat saya cukup objektif untuk mengembangkan klien. Satu pasti yang tidak memiliki alasan hukum untuk mempertahankan apa yang menjadi permintaannya. Kami tidak meminta sekali lagi, Pak, kami tidak meminta, kami hanya mempertahankan di mana batas yang dari yang kami sampai hari ini. Kalau kita orang tua ini, Pak, orang tua kan sampai didorong, kita punya orang pikir. Kalau kita orang tua ini, Pak, pemerintah sepuluh mobil sampai ke batas yang memiliki. Jadi tidak terjadi gempa, guna-guna datang, dibikin kampung ini kasih. Lagi begitu deko itu kan tidak pernah tidak pikir satu pak ini tinggal di mana ulakan datang kami tidak tahu pasti nanti orang kasih bahkan kamu satu pak kita langsung kasih sekarang lagi sudah satu kamu kita kasih ini sekarang berangkat semua dia terlalu serakah pak dia terlalu serakah jadi saya anggap pak kalau sampai ini juga kita tidak sama dengan kamu nanti yang bapak tawarkan berarti menurun kami tawaran kami kehadiran kami di sini sangat sia-sia kalau seperti ini karena forum ini tidak cukup melegitimasi untuk menggugurkan apa yang menjadi alasan kami dari tiga hal yang sudah kami sampaikan pemerintah. Sehingga Pak dipertegas saja, kalau dia tidak terlalu lama. Kalau memang forum ini tidak akan memutuskan ini wilayah kami sepulang dari sini akan menyampaikan ke masyarakat kami bagaimana cara kami mempertahankan wilayah kami dengan cara kami. Itu saja. Apapun yang terjadi kami akan bertahan di wilayah kami. Seburuk-buruknya kami, mungkin seburuk-buruknya kami masih punya harga diri untuk mempertahankan wilayah kami. Betul. Kami tidak mau harga diri kami diambil lewat wilayah kami. Malaysia dengan Indonesia sedang perang Pak, taruh kapal perangnya di batas karena wilayah ini adalah bagian daripada harga diri bangsa. Wilayah kami juga adalah harga diri desa kami dan harga diri suku kami. Dan apapun konsekuensinya kami akan pertahankan dengan berbagai cara dengan catatan meskipun kami harus menyerahkan nyawa dan darah. Itu saja Pak. Pesan kami. Sip. Mantap itu. Dari surat itu statistik. Karena memang dia tahun lalu baru dikeluarkan tahun ini katanya itu berkesinambungan terus jadi data jumlah penduduk jumlah apa baru kan di wilayah-wilayah ada sama dua orang juga ada. Kemudian di wilayah itu kan ada dusun dusunnya kita di situ masyarakat kita ada di situ yang dia mau rebut ini wilayah. Ada dusun di situ, kita di situ. Dengan jumlah jiwa hampir 200 ribu jiwa di sini. Oh, banyak itu. Dusun kita. Banyak itu, Pak. Aktivitas pemerintah 500 di situ. Berapa puluh kata? Di dusun itu. Jadi, kalau dia mau klaim, bagaimana? Yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun. Maunya ini masyarakat dusun Cina harus pindah ke orang Cina. Jadi memang cukupnya dua karena. Tidak ada mengan begitu sementara politik sudah Pak kalau ada yang tumpang ini ya hanya setidak normal pikir. Jadi kita ini kumpul data pada referensi terakhir. Pak Bupati Pak Sumber Mahal sudah Pak Bupati? Belum. Cuma Pak ketika kami dihargai, tapi ketika mereka dirampas oleh saudara, jangan.
Kami telah berkoordinasi dengan Pak Bupati secara langsung, kepala desa bersama aparatnya. Saya secara pribadi telah berkoordinasi dengan Pak Bupati bahwa sesungguhnya tidak ada pembahasan batas wilayah antara Katupat dan Lembanato. Karena sesungguhnya itu sudah terjadi oleh pemerintah pada tahun 60. Ya. Kalau begitu, saya ini kan orang diperintah. Kalau Pak Bupati perintah A, saya laksanakan A. Ya. Kalau Pak Bupati perintah B, saya laksanakan B. Karena kalau semua sudah dimediasi, mediasi apa semua, pada akhirnya para dulu itu lewat surat keputusan bupati antara. Jadi cuma saya waktu kemarin yang saya sayangkan juga, jadi saudara-saudara saya yang dari Matubiai, yang sebenarnya persoalan level batas itu harus melibatkan saudara-saudara kita yang dari desa Matubiai. Itu saya sampaikan waktu rapat. Nah ini kan batas ini kan dari Lembanato ini kan sudah melahirkan dua desa. Kan begitu. Jadi Lembanato ini kan melahirkan dua desa. Desa Matubiai, kemudian desa Titiri. Terbentuknya desa itu karena harus ada salah satu persyaratan adalah tapal batas. Tidak bisa desa kalau tidak ada. Itu yang kemarin. Pemerintahan sebelumnya itu yang tidak dibicarakan. Itu Pak Radun. Saya saran lagi Pak Camat, kami merasa diperlakukan tidak adil. Yang pertama, sebelum pertemuan pertama terjadi di Tangkian, ada dua orang oknum pegawai kantor camat ini yang bermalam di Tangkian, di sana memberikan surga kepada masyarakat. Kalau kamu orang pindah ke Tobil, kamu akan megar. Ini manipulasi Pak. Sebetulnya siapa yang perintah sebenarnya? Jadi begini, sebenarnya tidak ada itu. Tidak ada pemahaman begitu. Ada Pak, Pak Jaya dan Pak Idu waktu itu Pak. Jadi begini. Masalah pemekaran ini. Jadi tidak ada bisa yang bisa sampaikan karena ini ada persyaratan masalah pemekaran desa. Maksud kami Pak, ini fakta terjadi bahwa pemerintah kecamatan intervensi dan pembelaannya ke Katupat itu jelas sekali Pak. Saya ingin minta pertanggungjawaban Pak Camat. Ada Pak Jajan dan Pak Idu waktu itu di Tangkian. Masyarakat ini pindah saja kamu orang ke Tobil supaya kamu orang cepat mekar. Apa modelnya Kak ini? Jadi begini. Jadi ini kita diskusi saja ya. Begini. Minta maaf Pak, karena kami merasa tidak adil. Iya. Jadi ini kan belum finalisasinya kan belum. Iya, paling tidak praktek jangan praktek begitulah Pak. Jadi masalah pemekaran ini kan tidak bisa kita tidak bisa tentukan. Nah, itu. Jadi begitu. Kemudian masalah batas itu belum finalisasi. Jadi itu nanti pemerintah daerah. Jadi Pak Radu sampaikan tadi sudah itu. Jadi kalau Pak Bupati sampaikan itulah yang kita laksanakan di tingkat bawah. Jadi masih ada. Iya, harapan kami satu Pak. Tolong pemerintah kecamatan benar-benar menjadi pemerintah yang merasa bahwa Lembanato itu bagian dari tangannya. Matubiai itu bagian dari struktur tubuhnya. Sehingga keadilan itu ada. Ketika Matubiai dicabut, Bapak juga merasa sakit. Artinya kami rasakan ini fakta Pak. Pertemuan kedua telah terjadi petang tanpa melibatkan masyarakat dari Lembanato. Ini fakta bukan rekayasa. Kami merasa Pak, sebetulnya kami ini warga negara Indonesia, masuk wilayah kecamatan Togian, masyarakat Togi Unauna atau bukan. Kok kami dikeroyok? Apa-apaan ini? Ya. Jadi tidak usah dulu kita berpikir itu. Nanti diatur.